Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, channel Mas Wil Huda akan mengajak teman-teman untuk melihat atau bisa dibilang menghitung rantai jangkar tatang. Nah, ini dia jangkarnya. Ini ada swivel. Nah, kita akan tengok jangkar ini berapa segel. Biasanya satu segel rantai ini adalah 27. Satu segel rantai 27 segel biasanya. Nah, ini dia tandanya satu segel. Lanjut dari satu segel kita cari ke segel nomor 2. Ini segel kedua. Jadi ini keterlingnya, tandanya begini. Oke, lanjut dari segel ketiga. Ini dia segel ketiga. Lanjut dari segel keempat. Ini dia segel 1, 2, 3, 4. Ini kemana? Ternyata motor juga. Nah, ini kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ini pakai disegel ya, karena tidak cukup untuk keterlingnya. Pakai disegel, bisa dikatakan ini segel yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6.
cycle yang ke 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena caterlingnya nggak cukup, jadi seadanya lah. Karena setiap satu segel biasanya panjang rantai ini 27 meter. Oke, finish sampai sini. Berarti 9 shekel. Oke, teman-teman. Terima kasih karena telah menonton video ini. Ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta tombol loncengnya. Dan insya Allah akan bertemu kembali di video yang selanjutnya, yaitu masih tentang perkapalan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.